Update klasemen Liga 1 2021-2022 setelah Bali United menang, Persib punya peluang, Bali United butuh 6 poin. Inilah klasemen Liga 1 2021-2022 setelah Bali United mengalahkan Arema FC. Bali United berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 2-1. Dua gol Bali United dicetak oleh Brano Uri melalui titik putih dan gol bunuh diri Dendi Santoso. Sementara gol Arema FC berasal dari penalti Carlos Fortes. Pertandingan Bali United vs Arema FC berlangsung seru sejak menit pertama kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbuka. Pasalnya pada laga ini kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi persaingan menuju juara Liga 1 2021-2022. Dengan kemenangan Bali United atas Arema FC membuat persaingan di klasemen Liga 1 2021-2022 menjadi lebih mengerucut. Bali United menjadi tim yang memiliki peluang paling besar untuk meraih juara. Dengan kemenangan ini Bali United kembali menjauh dari kejaran Persib Bandung. Kini Serdadu Tridatu berhasil mengumpulkan 69 poin dari 31 pertandingan. Unggul 3 poin dari Persib Bandung di posisi kedua klasemen. Bali United kini semakin dekat dengan juara Liga 1 2021-2022. Di posisi ketiga klasemen sementara ada Persebaya Surabaya dengan 59 poin. Bayangkara FC menguntit dengan 59 poin juga di posisi keempat. Sementara Arema FC tertahan di posisi kelima klasemen dengan 58 poin. Poin Persebaya Surabaya kemungkinan masih bisa dilampaui oleh Bayangkara FC. Pasalnya The Guardian baru menjalankan 30 laga. Masih unggul 1 laga yang belum dimainkan hingga saat ini. Persaingan sengit juga terjadi di posisi terbawah klasemen. Ada beberapa tim yang memperjuangkan nasibnya untuk lolos dari jurang degradasi. Sementara itu Persiraja Banda Aceh sudah memastikan 1 tempat di Liga 2 musim depan. Lasakar Rencong sudah dipastikan terdegradasi. Kini tersisa tim-tim seperti Persipura Jayapura, Barito Putra, dan Persela Lamongan yang masih berjuang dari zona degradasi. Dengan jumlah pertandingan yang masih tersisa 3 laga lagi, Persib Bandung maupun Bali United harus lebih berhati-hati dan fokus. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh Persib Bandung maupun Bali United membuat kedua tim ini rawan tergusur dari puncak klasemen. Persib Bandung kini berada di peringkat kedua klasemen dengan 66 poin. Maung Bandung masih memiliki peluang untuk menjuarai Liga 1 2021-2022. Namun, Ezra Walian dan kawan-kawan wajib sapu bersih semua pertandingan tersisa dengan kemenangan. Itu pun bergantung pada hasil Bali United di laga-laga berikutnya. Jika sapu bersih 3 laga sisa ini, maka poin maksimal Bali United adalah 78 poin. Sementara Persib Bandung dengan 3 laga sisa ini apabila berhasil sapu bersih, maka memiliki total poin 75. Itu artinya Bali United hanya butuh tambahan 6 poin lagi untuk meraih juara musim ini dengan total poin 75. Bali United bisa juara dengan poin 75 meskipun Persib juga poin maksimalnya 75, karena Bali United unggul head-to-head atas Persib Bandung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!